Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terungkapan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini itu gue lagi ketemu sama teman-teman para pengguna HSR, yaitu Hiser yang ada di daerah Surabaya boy. Ya, kebetulan di belakang gue ini udah ada dua mobil Mobilio dari komunitas Mobility. Waduh, Mobilio Indonesia Community. Oke, daripada buang waktu lama lagi, langsung aja gue akan panggil ownernya dan kita akan tanya jawab modifikasi apa saja yang sudah diberikan untuk Mobility-nya boy. Mobility. Salah, untuk Mobilio-nya. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Margonda, Depok. Namanya itu F20 Wheels. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Margonda atau Depok sekitarnya, kalian bisa langsung aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya dan di follow juga. Oke boy, sekarang gue udah sama Om Juli. Om Juli apa kabar Om? Baik. Waduh. Bang Aldi. Om Juli? Ya. Sehat kabarnya? Sehat. Mantap. Om Juli, aku mau satu pertanyaan yang pasti akan selalu aku tanyakan. Oke. Kenapa Om Juli pilih Mobilio untuk mobilnya? Iya, karena Mobilio fan family, keluarga banyak bisa, praktis, enjoy juga. Om Juli ikut gabung ke Mobility ya? Iya. Mobility betul. Chapter apa regional ini? Regional aku. Regional. Iya. Jawa Timur? Surabaya. Oh, regional Surabaya. Ya, ya, ya. Nah, aku mau tanya, apa sih Om keuntungannya kalau ikut komunitas? Dari kacamata Om Juli sendiri? Iya, kita lebih banyak tahu mengenai mobil lebih detailnya. Untuk kekeluargaan kita juga nambah seduluran. Untuk kita butuh aksesoris mobil bisa lewat community. Kita maksudnya spare part atau aksesoris itu di klub itu juga ada yang bantu? Betul, bisa ada yang ngarahin, jadi kita nggak sampai... Gak sampai belajarnya keluar duit banyak gitu betul, ya. Betul, Bang Aldi, betul. Nah, Om Juli, lalu selanjutnya masuk ke bagian modifikasi nih. Oke. Apa aja yang udah dimodif sih Om, untuk mobil-mobilio kesayangannya ini? Sementara ini kita hanya velg dulu, dari HSR. Untuk yang lainnya menyusul step by step gitu. Rencananya apa lagi yang mau dimodif ini? Yang pasti nanti audio juga. Wah. Yang pasti itu kebutuhan. Oh, kebutuhan ini ya, visual supaya betah dalam mobil. Betul, ya. Betul Bang Adi, sementara step by step. Step by step, oke. Okay. Om Juli, aku mau tanya, Om Juli ganti velgnya di mana? Kita di HSR Strike. Di Strike ya? Iya, betul. Nah, boleh kasih tahu nggak pengalaman Om Juli waktu ganti velg ke Strike itu gimana? Waktu dari pertama datang gitu? Polanya sangat bagus, kita cukup dimanjakan di sana. Banyak pilihan juga, mau model yang bagaimana, mau mobil itu ditinggikan sampai dibawain. Dijagain segala macam bisa di. Siap, betul Bang Aldi. Jadi pelayanannya udah oke ya? Oke, kita cukup dibantu. Ini velgnya pilihan keberapa ini? Oh, pilihan ketiga. Oh, ketiga? Kebetulan aku kesana sama anakku sih. Anakku juga seneng. Ya gimana ini yang, ini bagus. Ternyata ya memang benar bagus. HSR punya. Jos ya? Nah, boleh dong saran-sarannya nih, kritik dan saran buat Topo Strike sama buat HSR. Kira-kira apa dari Om Juli gimana? Sarannya untuk model diperbanyak lagi. Model diperbanyak lagi, oke. Okay. Sesuai dengan yang sekarang modelnya kan ganti-ganti ya. Betul. Mestinya betul. HSR sudah menyiapkan untuk hal itu. Mantap. Siap. Okay. Kalau untuk toko sendiri bagaimana? Ada yang perlu diimprove lagi kah? Cukup bagus. Pelayanannya bagus ya. Oke, okay. Om Juli sekali lagi terima kasih banyak atas sama-sama waktunya. Sama-sama, Bang Aldi. Sukses selalu. Siap. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, boy, kita langsung pindah ke mobil yang satunya lagi. Nah, ini dia boy, gue sekarang udah sama Mas Bagus. Apa kabar Mas Bagus? Baik, Alhamdulillah. Wah, Mas Bagus ini owner dari si Mobilio putih SZ ini. Aku kasih nama SZ, soalnya platnya SZ. Oh iya. Mas Bagus, apa alasannya pilih Mobilio? Mobilio alasannya dipakainya
nyaman. Dipakainya ya, nyaman. Untuk harganya juga nggak terlalu. Harganya terjangkau. Sama modelnya sih ganteng. Modelnya ya, ganteng ya. Bentuk ganteng, body modelnya. Bentuk bodinya ganteng. Ini udah berapa lama pakai? Ini sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Masih enak ya? Alhamdulillah masih okay. Enak. Sangat enak ini maksud. Nah, kan bagus ini kan dari member mobility. Siap. Aku mau tanya, apa sih kelebihannya kalau ikut komunitas? Komunitas bisa banyak teman, nambah saudara ya. Intinya nambah saudara aja. Oke. Okay. Saya buat banyak saudara itu aja. Buat nambah saudara. Iya. Nongkrong ngopi enak itu aja. Jadi ada yang nemenin nongkrong ngopi iya, gitu ya. Nongkrong ngopi enak. Oke, okay, nah selanjutnya ke bagian mobilnya nih. Mobilnya apa aja yang udah dimodif nih? Mungkin cuma velg sama coilover. Oh ini pakai coilover? Oke. Okay. Coilovernya pakai apa ini? Pakai tain dong. Pakai tain. Ya. Oh berapa itu biayanya? Ya lumayan sih om Jim biayanya. Berapa coba berapa? Sekitar, buat referensi kan bagi teman-teman. 17 om. 17? Ya. Pakai tain 17 juta. Jos, lalu velg ya? Ganti velg. Velgnya pakai? Pakai HSR. Pakai HSR. Iya. Udah berapa lama nih dipakai velgnya? Hampir 1 tahunan ini. Hampir 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun gimana selama pemakaian? Nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman Jos. Terus saya ini ET-nya pilih yang ET besar jadi masuk enak, masuk velg. Agak masuk ke dalam jadi enggak gesrot-gesrot gitu. Enggak gesrot-gesrot. Ini waktu gantinya di mana? Di Liberty. Ini toko velg yang Liberty. Ya, Liberty. Boleh ceritain enggak Om Bagus? Pengalaman Om Bagus dari Om Bagus datang ke Liberty itu gimana pas pemakaian? Sebenarnya yang ini cuma satu sih Om. Kalau fitting oke, okay. Fitting banyak dipasang kan. Oke. Okay. Cuma di HSR aja, yang lain kan enggak ada. Oh, jadi pas ini ya, velg itu fitting banyak. Difittingin, difittingin, dipasangin banyak. Mau ban ini cocoknya pakai ban yang profil berapa sih? Enak itu. Bener-bener ditempel ke ban. Ditempel ke ban, dipasang. Ditempel ke mobil. Ditempel ke mobil. Wah, keren ya HSR. Keren loh. HSR doang bisa gitu keren, ya. Keren. Enggak, tapi bentar lagi pasti banyak yang ngikut. Oke, okay. Terus boleh dong saran dan kritik dan saran buat toko Liberty sama buat HSR. Ada enggak? Oh, bagus. Kritik soalnya ya banyak, diperbanyak pilihannya lagi. Diperbanyak pilihannya terus apa? Untuk profil-profilnya kan kadang kalau nyari-nyari di HSR itu enggak pasti ini yang ring 16-nya. Profil apa nih? Spek velgnya. Spek velgnya, ya. Spek betul. Velgnya lebih diperbanyak lagi ya, gitu ya variannya ya. Iya. Siap. Jadi bisa lebih milih lagi. Kalau untuk pelayanan di Liberty gimana? Pelayanan oke, Om. Sangat istimewa sama Om Hairul. Sangat istimewa. Ya? Oke, kalau kayak gitu. Om Bagus, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Semoga tetap awet. Kalau ntar bosan tuker tambah aja. Di HSR bisa tuker tambah. Iya. Pasar sponsor. Oke. Cabut, Mas. Thank you. Nah, oke okay boy, itu dia tadi dua mobilio yang sudah kita review. Nah, setelah ini gue akan coba review mobil yang lain. Nanti ya, di episode selanjutnya ya. Oke, okay, gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. So say they watching from the